Rancangan Malaysia yang ke 11 dah masuk ke 12 dan seperti yang kita semua sudah maklum, 2020 ini adalah tahun yang terakhir bagi Vision 2020. Jadi baru-baru ini juga Yang Amat-Amat Perdana Menteri telah melancarkan sambungan daripada Vision 2020 ini yang dinamakan Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030. Kebetulan orang yang melancarkan Vision 2020 pada tahun 1991 adalah orang yang sama melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dan begitulah kehendak apa Allah, orang yang sama yang melancarkan. Dan mungkin sebelum sedikit untuk saya nak sentuh sikit tentang bajet 2020 ini, mungkin kalau dapat kita tengok sikit tentang wawasan kemakmuran bersama itu sendiri, 2030, yang mana ianya berhasrat untuk memastikan bahawa especially dari segi bila sebut kemakmuran bersama, maknanya prosperity negara itu dapat dikongsi secara yang sama dengan semua rakyat Malaysia. Ya, sebab itulah kita nak address kesenjangan ataupun disparity antara wilayah, antara kelompok yang berada di pendapatan tinggi dengan yang rendah, di antara kaum. Jadi semua itu kita nak address, dan di dalam itu kita telah meletakkan beberapa perkara yang perlu untuk diberikan perhatian. Macam saya sebutkan tadi, tujuan utamanya itu adalah untuk to provide a decent standard of living to all Malaysians by 2030. And then dengan objektif yang pertama is development for all. Dan kita telah mengenal pasti dalam kita nak buat development for all, nak restructure the economy ini to be more progressive, knowledge based and high value, with full of community participation at all levels. Dengan itu kita telah kenal pasti 15 KGAS, Key Economic Growth Activities, yang dikenal pasti untuk mencapai objektif development for all itu, nak diversify the economy dan sebagainya, yang kita tidak lagi mahu